Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang aku akan membeli sayuran ke belakang rumah ya, karena di belakang rumah ada yang jualan sayuran ya. Aku akan beli apa? Ikutin terus ya. Nah, toko sayurannya di sebelah sana, guys. Aku akan beli apa? Jangan aja mbak, ini nggak ada jamur itu ya. Bingung sayurnya, nggak ada jamur yang panjang-panjang gitu, yang kecil-kecil. Lapan, ada yang nak ke cang cang tu, xiao xiao tu nak ke ku ah? Ya. Ya. Ayo. Aku nanya guys. Aduh. Saya seger-seger say, terong say, terem, beli satu say. Yo ma, nak ke? Oh, teh, hah, sekarang dah hala. Sudah dapat saya nih sayurannya nih. Tadi aku ketemu orang Indonesia lagi belanja juga. Jadi aku menyapa dia. Yo, mau masak apa? Ikutin terus ya. Aku hari ini mau mereview mie samyang yang dua kali spicy. Nah, dua kali spicy ya guys. Tapi ini saya sekarang cara makannya sangat berbeda. Yaitu aku akan makan bersama sayur mentah ya, atau ya sayur mentah ya. Mau tahu sayurnya nih, aku tadi udah beli. Ah, patah nih terongnya. Ada terong. Ada timun, nanti ada apa tuh? Paprika. So, nonton terus ya sampai selesai. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya aku tambah semangat lagi membuat video-video yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya. Di sini sudah ada kol ya. Ini kol saya cuci dulu. Terus ada terong. Ada timun. Ini timun kecil-kecil ya. Kalau di Thailand kecilnya timunnya kecil-kecil banget. Terus paprika mini. Paprika mini. Dan di sini ada jamur enoki.
nanti ini jamurnya saya akan masak dengan itu ya, dengan mie samyang. Nah, ininya kita buang terlebih dahulu. Kita cuci terlebih dahulu. Cuci gini-gini aja ya, cucinya ya. Mie samyangnya dua kali spicy atau dua kali lebih pedas dari mie samyang biasanya ya. Kita buka. Ini bumbunya. Jamur enokinya sudah saya masukin ya. Kita akan buka bumbunya. Guys, wow. Minyak udah matang. Nah, ini adalah menu hari ini. Oke guys, sekarang kita akan makan. Sebelum makan kita berdoa dulu. Dan tidak lupa ada rengginang. Dan di sini juga ada pare yang sudah aku iris-iris ya. Dan ini adalah bumbu saladnya. Kita akan mencoba dulu pare pakai ini, enak atau enggak. Kalau pakai ini nggak terlalu pahit saya. Masak minyak.
Nanam. Lagi makan. Dipanggil si bos, kamu lagi makan apa katanya? Aku bilang lagi makan paprika. Ini enak enggak? Aku mau ikutin coba. Tinggal setengah dia makan. Oke guys, abis enak juga ya makan mie samyang ditemani dengan lalapan mentah. Tapi berhubung ini parenya pahit banget, aku nggak abis. Terus timun masih ada. Paprika tadi dimakan si bos setengah ya. Pedas banget. So, terima kasih banget udah nonton video aku sampai selesai aku makan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Bye-bye, see you next video.